Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Oke, di video kali ini saya berada di ruang kamar mesin sebuah kapal dengan kapasitas mesin 1600 horsepower. Ini kategori mesin kecil ya, karena untuk mesin kapal beda-beda dan untuk tipe kapal ini termasuk tipe kapal lama. Oke, di sini ada anggota kru kamar mesin yang sedang bekerja karena kapal sekarang dalam proses perbaikan. Jadi ini sedang proses pengecatan. Untuk pengerjaan mesinnya sudah selesai semua, tinggal cleaning dan proses pengecatan. Oke, kita langsung saja berbincang-bincang dengan seorang kepala kamar mesin, yaitu Bas Firman. Oke, sekarang saya sedang bersama KKM. Oke Bas, Assalamualaikum Bas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bas. Ini saya mau izin tanya mengenai kamar mesin ini. Jadi untuk mesin ini kapasitasnya apa Bas? Terus jenis tipe mesinnya apa Bas? Nah, ini merek mesinnya Hansin, tipenya 632L32G dengan kapasitas 1600 horsepower atau ya. 1119 kW. Dia mesin tunggal dia. Oh, dia jadi mesin tunggal. Ya, jadi untuk yang kecil-kecil ini, itu ininya ya, apa lubang-lubang ini katup klep ya Bas ya? Ada berapa semua ini? Ada 16 semua ya? Jadi ya. In out udah 16 di sini? Enggak, 12. 12? Ya, in out ini 12. Dia 6 silinder ya. Oh, jadi 6 silinder untuk katup klepnya ada 12. Oke, teman-teman, jadi untuk katup klepnya 12. Jadi ini termasuk kategori mesin lama, Bas ya? Untuk ya, pembuatan tahun? Tahun 70-an. Oh, ini 1970. Jadi udah termasuk tua ya, tapi tenaga masih luar biasa. Oh ya. Jadi untuk ininya tuh generator AE. Dia mesinnya 115 horsepower dia. Jadi ada berapa semua untuk AE? Ada dua, ada AE kiri, ada AE kanan. Mereknya itu Yanmar, tipenya 5KDL dia. Dia 5 silinder. Oke, jadi teman-teman ini di kapal harus ada generator ya. Fungsinya untuk selain untuk penerangan, jadi untuk pompa-pompa pendingin. Dia berfungsi untuk membantu pompa-pompa. Jadi mesin kapal ini harus ada pompa pendinginnya untuk pendinginan sistem mesinnya. Terus untuk prosedur startnya gimana ini, Bas? Iya, kita karena harus, kita mesin besar. Ya kan, untuk start pertama itu kita harus cek olinya dulu, kipasnya dulu. Terus kita isi angin, ditabung angin ini ya. Kompresornya. Ini kompresor untuk isi angin. Ya, ini ada mesin bantu juga ini untuk. Pertama itu kita harus isi tabung angin dulu ini sampai dia 25 bar. Oke. Karena di bawah 25 bar itu dia nggak bisa hidup ya. Oh, jadi fungsi utama ini untuk start Bas ya? Ya, ini untuk start mesin atau untuk semua ya? Untuk generator semua, juga? Semua mesin induk, mesin bantu. Oke. Oke teman-teman, jadi untuk prosedur untuk memulai prosedur start mesin di kapal ini harus menggunakan sistem angin. Jadi sebelumnya harus mengisi angin dari kompresor ini, kemudian disimpan di tabung, baru dibuka. Buka keran itu Bas, ya, mana Bas? Ini. Terus? Ini, setelah diisi, kemudian ditutup. Ya. Terus ditransfer ke bawah pakai ini. Transfer ke bawah, tabungnya ada di bawah juga dia. Oke. 3 tabung. Jadi untuk ini apa ini Bas? Pressure gauge. Ya, ini pressure gauge-nya ini untuk ini ya isi angin. Jadi kapasitasnya berapa kalau misalkan mau 30. Jadi teman-teman ini harus berkapasitas 30 bar ya, baru bisa untuk setar ME. Kalau 30 ME, kalau 25 itu udah bisa untuk AE. Oke. Jadi untuk di kapal AE itu bisa kita sebut generator atau juga genset. Cuman kalau genset kan cenderung kecil, nah ini mesinnya besar. Nah, ini juga ada anggota lagi kerja. Kenapa, Bas? Lagi bikin garis. Garis jalan.
Terus itu untuk panel semua ya, untuk panel pengaturan listrik, pompa-pompa di situ. Dan itu ada emergensi kompresor itu. Ini? Oh, ada lagi ya? Nah, itu emergensinya. Jadi misalkan seumpama ada darurat atau kerusakan, kita bisa pakai ini. Oh, ya. Oke. Nah, begini suasana di kamar mesin ini, kategori mesin kapal yang kecil, teman-teman. Jadi mungkin kalau yang belum tahu bagaimana sih mesin kapal ya seperti ini, tapi ini kategori kecil. Jadi untuk teman-teman yang pelaut yang nonton mungkin ada kurang lebih, mohon maaf, bisa komentar di bawah. Subscribe. Ini anggota lagi, satu anggota lagi. Like, comment, and subscribe. Bikin apa, Drew? Itu cap. Pembuangan. Oh, buang air kah? Ini kita lihat. Minyak. Oke, jadi seperti ini kalau dilihat dari dekat mesin-mesin kapalnya. Ini mesin induk, mesin utama, penggerak utama. Seperti ini, guys. Nah, untuk ini dia mesin AE atau bisa kita sebut mesin generator untuk kelistrikan semua dan juga untuk pipa-pipa pendingin. Oke, Bas. Elmot pendingin. Oh, ini elmot pendinginnya. Okay. Ya. Jadi untuk ini apanya, Bas, yang merah ini? Itu bos pam itu. Jadi mesin ini berbahan bakar diesel atau solar ya. ASB. Jadi menggunakan bos pam. Ya, seperti ini wujud bos pamnya. Ini di bawah. Terus untuk yang kuning ini? Pompa oli. Oh, kuning pompa oli. Silinder oilnya. Oh, silinder oilnya dari lewat sini. Ya. Oke. Guys, jadi ini ininya, guys, penggerak. Klepnya. Jadi klepnya ini, itu per klepnya ukuran segitu besar. Jadi semua ada berapa ini, Mas? Untuk klepnya ini ada 12. Ada 12. Ya. Nah, ini apa ini, Mas? Nah, ini cuman pengatur untuk governor. Oh, apa itu governor? Gas ya? Jadi gasnya dari sini, guys. Terus ini sama itu pengatur RPM. Oh, jadi untuk ngatur gas RPM-nya di sini juga. Oh, jadi gini tinggal putar gitu ya. Oke. Oke, seperti ini suasananya kalau dilihat lebih dekat. Ini mesin generator. Generator kanan. Ada dua generator. Satu untuk emergensi kecil. Ini tipe Yanmar. Merek Yanmar tipe 5KDL ya. Ini gas buang ya. Untuk knalpot ya kalau ya, bisa kita sebut. Nah, jadi di sini terus dibuang ke atas itu knalpotnya jadi satu. Oke. Terima kasih banyak, Bas. Sama-sama. Atas penjelasannya. Jadi kita tahu semua. Jadi ini bisa juga digunakan untuk emergensi untuk stop. Jadi kalau kita turunkan dia mesinnya langsung mati. Oh, iya. Untuk emergensi stop juga bisa. Oke, teman-teman, kita lihat dulu prosedur untuk menghidupkan mesinnya atau start engine. Kita lihat dulu. Start. Yo, start, okay.
Oke teman-teman, cukup sekian dan terima kasih untuk KKM-nya. Sama-sama atas kerjasamanya, informasinya. Oke, cukup sekian dari video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.